Bakal calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mengikuti senam bersama warga di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain senam bersama, acara yang digelar di Stadion Pakansari ini sekaligus pembacaan ikrar pemenangan pasangan Amin di Kabupaten Bogor. Anies optimistis raih suara hingga 80% di Kabupaten Bogor jika melihat antusiasme warga dalam kegiatan ini. Nah, ibu-ibu ya, biar semangat deh. Kami hadir, kaminya antusias, dan masyarakat juga tadi lihat suasananya, luar biasa. Jadi kami makin optimis dengan melihat suasana.